Guys, jumpa lagi dengan saya Hari Kentus. Pagi-pagi kita apa nih? Mau ngevlog si Bawang ya. Si Bawang sudah mulai ganti profesi. Bukan supir lagi ya. Dia mau berondol aja ya. Ngutip-ngutip berondolan yang di RAM ini ya. Oke. Kita tengok guys. Dia kerja gak hari ini ya. Oke, kita tengok si Bawang ya, yang katanya sudah mulai gak kerja jadi supir lagi ya. Dia sekarang kerja di RAM sebagai pengutip berondolan. Gajinya agak lumayan guys ya, pokoknya cukup lah untuk makan sehari-hari ya. Ini sekarang lagi apa ya, antri bongkar ya. Nih, kemana si Bawang ya, katanya hari ini mau kerja dia, tapi kok nggak ada nampak di RAM. Itu ya, buah makin banyak tuh. Si Bawang mana? Bawang. Oh, ini si Bawang guys, lagi kutip brodola dia. Mana dia? Hei Weng, ngapain? Muntip berondolan. Mulai hari ini. Iya bos. Aduh, jadi kayak mana Weng? Kok mau muntip berondolan sekarang? Mana bos? Kemarin katanya mobil mau dijual. Jadi bilang bos, daripada aku nganggur, aku kerja apa aja mau lah. Oh. Mau ngutipin berondolan mau katanya. Ya udahlah, daripada nganggur kan. Ben sama gajinya kan besar. Ya mudah-mudahan ini mau dicoba dulu. Coba sana bang. Sana tuh. Iya itu sambil mobil itu. Oh itu ya. Oh. Jadi khusus yang ini di bawah-bawah ini ya. Iya. Oh. Lumayan. Jadi Bawang apa ya, sekarang timbang nganggur ya, sementara untuk kerjanya untuk ngutipin bundel Weng ya. Ini Weng, nah itu ya ya. Ini nanti dikumpulin apa kayak mana Weng? Gajinya per bulan? Per bulan kata bosnya. Berapa? Itu yang belum tahu katanya. Ya cukup lah buat biaya hidup sehari-hari. Cukup biaya hidup sehari-hari. Iya. Kehidupan sehari-hari cukup lah kata. Wah, ngeri ya. Mau kata harus bersih. Ya. Iya. Boleh ketinggalan ini. Gak boleh ada yang ketinggalan ya. Iya. Iyalah, baguslah. Orang banyak lagi tuh. Banyak ya. Ini hari pertama kerja. Hari pertama kerja. Ngetip rondolan. Tuh. Iya. Jadi kalau gajinya termakan ya ngutip berondolan aja Weng. Nih, oh ini ya. Udah setengah karung pula nih ya. Nah ini. Hah? Banyak. Biasanya, aduh, kayak kotor-kotor Weng ya. Iya bos. Mana lagi? Apapun kerjanya dinikmati aja, disyukuri. Yang penting ya. Ya itu tadi Weng, yang penting kita harus bersabar ya. Iya. Mungkin rezekinya masih kayak gini dulu. Ini harus habis nih. Habis bos, itu besi itu banyak. Mana? Lagi. Oh itu ya banyak Weng ya. Wis. Ini ya. Sebelum datang teman-teman suruh bersihin dulu ada. Lagi pula pun sekarang musim hujan, banyak berondolannya ya. Banyak kan, suatu empat lagi. Aduh. Ini trainingnya memang harus gini ya mungkin. Enggak training bos, ini memang kerjaannya. Oh iya. Memang kerjaannya gini. Bukan training ini mah. Enggak, maksudnya sama orang-orang yang di RAM di atas itu kan di Oh iya, sama di orang di atas itu enggak mau dah kerjasamanya itu. Enggak, tolong jangan banyak-banyak tumpah banyak-banyak. Mungkin ya kerjain aja kan anggota baru kan. Di apa nih? Di
serak-serak ini kan brondolannya. Awas itu berak malam itu anggota itu. Hah? Kapan aja berak malam dia itu. Kok gitu? Iya, pulangnya gini di banyak-banyak gitu. Dendam kali, Bang. Sebenarnya bisa, Bos, enggak tumpah-tumpah loh, Bos. Oh. Banyak kan? Tapi ini apa ya? Jangan dipandang sepele ini ya, brondolan ini ya. Ini kalau brondolan ini kalau dijual atau truk atau tronton ya udah duitnya berapa nih ya? Harganya lagi mahal. Lagi mahal brondolan ya, makanya Baweng ini. Makanya suruh bosnya bersihin. Brondolan ini ya. Iya, karena dari brondolan ini bisa gaji kau. Iya. Dari apa perjualan ini ya? Tumpah-tumpah ini. Heeh, tumpah-tumpah ini. Pungutin aja. Ini cukup untuk gaji Baweng nih katanya. Iya. Ngeri ah. Ya emang brondolan kali 3.000 sekarang, Bos. 3.000 kilo. Itu di PKS apa di mana? PKS. Wah, lebih kayaknya lo, Bang. Iya. Iya. Jadi kita enggak pernah jual brondolan, cuma ngutipin doang. Heeh. Apa tangan dua lo, Bang? Apa biar cepat. Iya, Bos. Ah, tuh kayak gitu. Eh, pakai sekopnya yang mana, Weng? Sekopnya nggak dikasih, Bos. Nggak dikasih? Sama orang atas, pinjem tadi nggak dikasih. Kulit kan orang atasnya? Pakai tangan, katanya. What? Emang disengaja nih, guys. Saya udah bilang. Padahal, aku pas bawa tronton sama orang atas itu, kekasihnya minta minum, minta aku kasih. Masa sekarang aku jadi tukang kutip brondolan, pinjem sekopnya nggak dikasih. Parah. Kasihan aku, Weng. Tak bantuin ya? Gak usah, Bos. Hah? Gak usah. Kenapa gak usah? Gak enak aku. Biar aku aja lah, Bos. Biar terbiasa kerja-kerja kayak gini. Iya. Bisa dibantuin. Soalnya lama nih, Weng, kalau sendirian, Weng. Jadi kemana lagi? Memang gini, Bos. Katanya suruh sampai sebelum tonton datang udah harus bersih nih. Iya. Injek-injek katanya. Iya kan? Kalau bahasa Jawanya eman-eman ya, kena pijak ini ya. Iya. Soalnya yang brondolan ini mahal nih. Mahal. Wis, bisa untuk shopping. Nggak tengok nih guys. Semangat Weng. Harus sabar. Siapa tahu nanti kamu kan rajin di sini kan, nanti naik lagi bawa jember kan. Iya, amin. Ya dinikmati aja, Bos. Mungkin masih kayak gini rezekinya dulu. Kenapa kue apa kemarin nggak bilang sama si Bos? Aku nyarep aja lah, Bos, gimana gitu kan? Aku mau ngomong tapi aku segan. Lagi pula pun kalau serep udah banyak supir serep. Ya. Udah ada bocor, udah ada putih. Si bocor pun lagi mau naik. Jembernya siapa? Sepia ya? Ya mungkin kalau nanti si bocor naik Sepia, aku jadi supir serep lah mungkin. Aja. Ya. Yeah. Gak tega nampak si Baweng nih ya. Sebetulnya Baweng ini orangnya rajin loh di mobil nih ya. Sebetulnya. Tapi karena ada yang nawar itu aja. Aku sedih juga, Bos. Ya, maaf lah, Weng. Gimana lagi? Mau ikut Rizky, udah ada stokernya. Nanti kalau gak apa ikut si Rio bocor aja, Weng. Berdua, Weng. Hah? Ikut Rio bocor. Nanti lah, Bos. Kalau nanti nyaman di sini ngutip brondolan aja. Iya. Lagi pula pun kalau di sini kan tiap hari pun jumpa sama istri, Weng, ya, sama anak. Iya. Brondolan kalau mobil paling jam-jam 9 malam. Kenapa itu coba itu, Bos? Kenapa teko itu, Bos? Yuk, pindah lagi nih, guys. Udah banyak nih. Satu karung. Hah? Berat. Ya berat namanya brondolan. Itu kalau di kilo udah berapa tuh, Weng? 20 kilo ada nih, Bos. 20 kilo. Gini aja, Weng. Aku mau nengok mobil itu, Weng. Tuh, mobil itu mau. Kenapa itu? Oh, ya udah, Bos, tuh. Mau berem. Mobilnya berem tuh, Weng.
timbangan. Udah aku bersihin dulu, Bos. Ya, Bos. Mobil tuh kayak mana itu? Men, los. Bodoh amat. Supirnya pau. Jelas jalannya enak lurus. Itu belok bodoh. Ngerusak aja pandainya. Siap. Udah siap kan? Aku naruh ke atas dulu nih. Berat dan ya. Ya. Taruh atas dulu, Bang. Aku tadi pinjam sekopnya enggak dikasih. Ini pelit nih. Iya, suruh pakai tangan katanya mau tebrondolan. Oh, Nen, sama-sama kerja di sini pun pelit sekali, Nen. Tronton minta apa kasih buat. Nah, ini ya. Sudah mulai. Kumpul ke sana, Weng, tuh, Weng. Iya. Banyak buah. Suruh tumpuk situ, Weng. Ah, dah situ aja, Weng. Udah banyak nih modalnya. Ini tumpuk. Juga yang sebelah sana besok. Lah. Capek ya? Jadi mati aja tadi, Bos. Iya.